Wabarakatuh, apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini kalau di sini sedang hujan ya, hujannya lumayan ya. Kemudian hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah produk yang mungkin masih jarang orang dengar tentang madu trigona ya, yaitu madu trigona dari jenis Klepisiaris, daerah Nusa Tenggara Barat atau di sini kita seringnya dapat dari Lombok ya. Kita punya farm sendiri, alhamdulillah di sana dan sudah panen dan sudah dikirim di Depok. Nah, awalnya bentuknya seperti ini ya, agak encer ya, dengan kadar air sekitar 27 ketika kita ukur. Kemudian setelah didehum atau dikurangi kadar airnya, maka seperti ini, jadi lebih kental sekali ya. Kita akan coba bagaimana hasilnya yang sudah didehum dengan kadar air sekitar 18-19%. Nah, ya kebetulan kemarin kita uji coba dan alhamdulillah hasilnya menarik. Oke, ini kita akan bedah gimana hasil dari madu Trigona dari jenis Klepisiaris. Kebetulan kami menggunakan budidaya lebah Klepisiaris ini untuk pembudidayaan lebah di pondok pesantren ya, di Sumbawa, di pondok pesantren Al-Kahfi. Nah, modelnya seperti ini, kita buka bismillah ya. Seperti apa kekentalannya dan kita icip ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat ini kental banget teman-teman semuanya. Lihat aslinya luar biasa nih. Oke, bisa dilihat nih, kental luar biasa. Oh, netes, bismillah. Bener-bener rasanya itu legit ya, seperti madu-madu dari luar negeri ya ini ya, karena kental, kental banget, soft juga ya. Jadi ketika di dehum itu rasa asamnya lebih soft sebenarnya. Kemudian enak banget. Jadi ini yang diminati oleh orang-orang yang suka dengan madu, apalagi orang-orang dari negara lain, karena lebah trigona itu memiliki keunikan tertentu ya. Nah, ini Klepisiaris juga sangat unik ya. Rasanya ya enak banget. Coba lagi ya. Kayak lihat. Dahsyat betul tuh kentalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya madu trigona yang model seperti ini nggak bikin enak dan pasti disukai anak-anak. Kenapa? Karena rasa lemonnya itu tesnya luar biasa, enak banget ya. Tapi lemon ini bukan ditambahkan ya, tapi ini asli, bukan dari tambahan additional atau misalnya dari flavor atau apa yang lain. Jadi ini